Tajuk utama Buletin TV 9, 6 April. PBT diarah kompaun individu buang sampah di tepi jalan. Juga, warga kota mula pulang berhari raya, kebanyakan lebuh raya dilaporkan sesak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagai pesta buat perantau. Setiap kali cuti perayaan, lebuh raya Kuala Lumpur, Gua Musang, Kelantan tercemar dipenuhi sampah sarap. Berdasarkan video tular, selain mencacatkan pemandangan, terdapat sampah yang dibuang seperti tin mengundang risiko kemalangan. Bahkan kelihatan juga plastik makanan dan minuman dibuang secara merata di kawasan semak sepanjang jalan berkenaan. Difahamkan perbuatan itu dilakukan pengguna lebuh raya berkenaan yang berhenti rehat di bahu jalan sama ada untuk berbuka atau bersahur. Sementara itu, Perbadanan Pengurusan Sisir Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Pahang dalam kenyataan memaklumkan ketiadaan kemudahan hentian R&R di lebuh raya lingkaran tengah utama itu bukan alasan untuk melakukan perbuatan sedemikian. Ia menunjukkan sikap dan disiplin diri seseorang dalam menjaga kebersihan bersama. Perbadanan itu menerima aduan sampah yang dibuang di lebuh raya terbabit yang mengharapkan kejadian seumpamanya tidak berulang. Dalam satu hantaran di Facebook semalam, Alam Flora memuat naik gambar lambakan sampah yang ditinggalkan. Selain menunjukkan pekerjanya terpaksa melakukan pembersihan yang mana situasi sama berlaku tahun lalu. Menyedari hakikat itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail memaklumkan kerajaan negeri sudah memanjangkan isu terbabit kepada pihak Kementerian Kerja Raya serta Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Tegas beliau, masalah sampah sarap sering berlaku di lebuh raya berkenaan setiap kali musim perayaan tidak boleh dibiarkan. Sementara menunggu kawasan R&R siap dibina, ujarnya tindakan tertentu harus diambil. Usaha jangka masa pendek antaranya pemantauan dilakukan pihak berkaitan sekurang-kurangnya meminimumkan masalah sedia ada. Dalam pada itu, pihak berkuasa tempatan PBT diarah untuk mengeluarkan kompaun serta merta terhadap individu yang membuang sampah keluar dari kenderaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata tindakan tegas perlu diambil supaya pelaku bertanggungjawab. Menurutnya, kerja pembersihan sampah bukan sepenuhnya diserahkan kepada pekerja-pekerja PBT. Apatah lagi dalam cuaca panas, mereka bertungkus lumus untuk menjaga kebersihan awam. Mengulas tindakan individu membuang sampah di lebuh raya seperti video tular, Ngah berkata perkara itu amat dikesali. Semua pihak seharusnya membuang sampah di tempat betul sebaik tiba di hentian masing-masing. ...14 rumah termasuk dua kediaman program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT di Kampung Tikandis Jalan 10 di Nabawan, Sabah musnah dalam kebakaran. Komander Operasi Bala Bomba dan Penyelamat Suk Shell Verinus Julius berkata panggilan diterima pada jam 9.16 pagi dan sebaik tiba di lokasi didapati rumah terbakar sepenuhnya. Operasi memadam melibatkan 9 pegawai dan anggota bersama 2 jentera. Difahamkan jentera berdepan kesukaran masuk ke lokasi kebakaran berikutan jalan raya rosak, sempit dan tidak berturap selain laluan yang curam. Kebakaran membabitkan kawasan seluas 700 meter persegi. Keadaan dilaporkan terkawal kira-kira jam 11.30 pagi. Punca serta nilai kerugian dalam siasatan. Dua anggota polis yang dipercayai melakukan peras ugut terhadap seorang lelaki di bangunan Sultan Iskandar BSI, Johor pada 2 April lalu direman selama 3 hari. Perintah reman terhadap kedua-dua suspek dikeluarkan oleh Majistret Arsalini. Anggota polis berusia 32 dan 33 tahun yang bertugas di BSI itu ditahan tengah hari semalam bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 385 Kanun Kesesaan. Mangsa berusia 29 tahun membuat laporan polis mendakwa diperas ugut oleh dua suspek yang meminta wang RM2,000 bagi mengelak dikenakan tindakan kerana mempunyai rekod jenayah lampau. Baik, susulan kes keracunan kupang di Polisen Negeri 9 awal bulan ini.
Negara jiran Singapura sudah menyekat bekalan dan penjualan kupang dari daerah itu kerana didapati mengandungi biotoksin berbahaya. Agensi Makanan Singapura SFA memaklumkan telah menerima pengesahan daripada Jabatan Perikanan Malaysia mengenai perkara itu dan sedang bekerjasama dengan pengimport untuk mengesahkan sumber import kupang mereka dan memastikan ia tidak diimport dari kawasan itu. Terdahulu, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan memaklumkan terdapat 8 kes keracunan makanan berkaitan pengambilan kupang dengan 2 kes dimasukkan ke unit rawat terapi ICU, 5 di ward biasa dan 1 kes pesakit luar. Tujuh sekeluarga cedera selepas kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki mereka melanggar sebuah jengkaut yang sedang dalam perjalanan dari Kayan ke arah Setiawan di Perak. Kemalangan berlaku di kilometer 21 Jalan Setiawan Teluk Intan dekat Ladang Arkadia pagi tadi. Jabatan Bomba Negeri Perak menerima panggilan kemalangan melibatkan jentera backhoe pada jam 7.05 pagi. Bertindak atas maklumat, seramai 12 anggota dari Balai Bomba Penyelamat Setiawan dikejarkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, anggota mendapati sebuah Toyota Velfire melanggar bahagian belakang sebuah jentera backhoe. Salah seorang mangsa iaitu pemandu Velfire tersepit di bahagian pemandu. Semua mangsa termasuk pemandu jengkaut dibawa ke Hospital Seri Manjung untuk rawatan lanjut. Kita menguruskan manusia, banduan, dengan pelbagai kerena, dengan pelbagai masalah, dengan pelbagai kesulitan. Hukuman di dunia telah diberi kepada dia, dia adalah menjalani hukuman penjara. Apa salah kita memberi peluang kedua kepada banduan untuk dia berubah? Macam saya cakap tadi lah, kalau nak ceritanya dengan orang, tak ada seorang pun yang nak jadi pegawai penjara, tak ada. Perapi Sansa Baharu. Bertemu kembali, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara didapati perlahan sejak awal pagi tadi. Ia apabila pertambahan bilangan kenderaan warga kota yang mula pulang ke kampung halaman sempena Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Faris Azman di Pusat Kawalan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi Selangor. Silakan Faris. Baik, terima kasih Baraga Syabira. Ini yang dapat kita bawakan ketika ini. Benar apa yang dikatakan oleh Bas sejak awal pagi tadi, sejak semalam sebenarnya, keadaan trafik terutama di pantai timur anda boleh lihat di skrin ketika ini, ia berbeza sedikit daripada pagi tadi sehinggalah tengah hari sehinggalah ketika ini, kerana kita tahu hanya beberapa minit saja lagi umat Islam terutama di kawasan Ibu Negara akan mula berbuka puasa.
Jadi keadaan trafik ini agak lengang sedikit jika berbandingkan tengah hari tadi dan awal pagi tadi. Ini adalah Genting Sempah. Kalau anda dapat lihat, Genting Sempah terus menerus ke Lentang dan kemudian ke LPT dan ke Pantai Timur Tanah Air. Terutamanya semalam apa yang dikatakan oleh LLM, sebanyak 2.3 juta kenderaan direkodkan menggunakan lebuh raya seluruh negara, terutama di Pantai Timur, Utara, Selatan, Tanah Air. Dan di bawah, kalau anda dapat lihat, sebenarnya ini keadaan di Bentong. Saya bawakan dahulu arah ke Pantai Timur ini, keadaan di Bentong, keadaan kalau kita tahu kenderaan keadaannya agak menaiki bukit dan sebagainya, mendaki. Tetapi di Gombak, anda boleh lihat Plaza Tol Gombak, keadaannya sesak dan kemudian terkawal, kemudian lengang seperti ini. Tapi keadaan cuacanya hujan. Di Genting Sempah juga kenderaan mendaki, bilangan kenderaan terus meningkat. Ini di Pantai Timur. Kepada anda, seperti mana yang LLM bagi tahu ataupun memberikan sedikit maklumat, sejak semalam jam 10 malam sehingga jam 10 pagi, itu adalah antara masa-masa pengguna-pengguna lebuh raya ke Pantai Timur untuk pulang ke ke Pahang, ke Kelantan, ke Terengganu. Dan kita terus ke utara Tanah Air. Anda boleh lihat di sini di Sungai Dua. Ini adalah di sebelah kiri ini untuk terus ke Seberang Perai, ke bahagian utara negara kita. Dan di sini adalah untuk pergi ke Perak. Anda boleh lihat keadaannya trafik di sebelah kiri ini untuk pergi ke utara, sebelum ini agak sesak tetapi masih lagi terkawal. Dan keadaan trafik juga seperti mana dimaklumkan, di Gombak sebentar tadi, di Lentang ke Bentong, Perai ke Sungai Dua, Jawi ke Arinal Sungai Bakap. Dan untuk ke selatan Tanah Air, anda boleh lihat ini adalah ataupun kamera CCTV di tata tutup di Seremban. Keadaannya agak lengang sedikit jika dibandingkan dengan awal tengah hari tadi ataupun pagi tadi. Keadaan trafik secara keseluruhan yang boleh kita katakan bilangan kenderaan bertambah, tetapi masih lagi terkawal. Sebenarnya kita tahu sebenarnya, Barga Mira, 8 hingga 9 April ini adalah tempoh yang ditunggu-tunggu, iaitu tempoh bagi tol, pemberian tol percuma yang akan kita lihat bagaimana implikasi kewangan lebih daripada 20 juta ringgit yang akan diberikan oleh kerajaan untuk memberi keselesaan kepada pengguna lebuh raya pulang ke kampung halaman. Jangan lupa sebenarnya untuk kali ini Aidilfitri terbanyak 18 smart lane yang dibuka di seluruh negara. Smart lane ini mungkin kepada anda yang belum lagi tahu adalah satu untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas itu berlaku di kawasan-kawasan hotspot. Pentarmahan 3 smart lane berbanding pada tahun baru Cina, iaitu 15 smart lane yang dibuka sebelum ini. Itu yang dapat saya bawakan sebenarnya kepada anda. Teruskan dengan mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di TV9 dan juga Buletin TV9 mengenai dengan aluan trafik di seluruh negara. Apa sahaja yang ingin anda lakukan, pastikan anda mengikut jadual perjalanan yang sah dan yang ditetapkan, dan juga jangan lupa pastikan kenderaan anda berada pada keadaan yang terbaik sebelum anda mulakan perjalanan. Hanya berbaki beberapa hari saja lagi sebelum kita menyambut Aidilfitri yang mulia. Itu sahaja dapat saya bawakan, Bar Gembira. Teruskan bersama dengan anda. Baik, terima kasih Faris atas laporan dan juga peringatan. Selamat bertugas. Kita ke laporan seterusnya. Seekor tapir yang terlepas dari zoo ditemui berkeliaran di Jalan Gertak Merah di Johor Bahru awal pagi tadi. Anggota Angkatan Pertahanan Awam APM yang sedang membuat rondaan kira-kira jam 3.15 minit pagi terserempak dengan haiwan itu. Menerusi video tular, tapir dilihat berlari ke arah pusat bandar. APM kemudian menghubungi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Tapir berkenaan dikatakan terlepas dari Zoo Johor yang terletak tidak jauh dari lokasi ia ditemui. Anggota Perhilitan dan APM akhirnya berjaya menangkap tapir ini dan menghantar ia semula ke zoo kira-kira jam 4 pagi. Persediaan penduduk di Hulu Dungun Terengganu menyambut Hari Raya tidak seceria kebanyakan orang. Kehilangan harta benda akibat dilanda bah awal tahun ini menyebabkan penduduk membuat persediaan lebaran ala kadar. Tinjauan mendapati suasana sunyi dan tidak meriah seperti sebelum ini.
Bagi penduduk di Kampung Pasir Raja, kemeriahan untuk menyambut bulan Syawal tahun ini amat berbeza berbanding tahun sebelumnya. Ini kerana kemusnahan yang dialami mereka belum pulih sepenuhnya. Menurut penduduk, lazimnya pada 10 malam terakhir Ramadan, penduduk mula sibuk menghias kediaman mereka dengan lampu warna-warni dan pelita. Namun kemeriahan itu tiada pada tahun ini. Kerosakan harta benda akibat bencana baru-baru ini menyebabkan mereka hanya melakukan persiapan menyambut Syawal tahun ini secara sederhana. Tak tahu lah nak kata nak ipi, tak ipi. Nak kata sedih rumah, keadaan rumah. Tak ada lah, raya tak ada kuih, tak ada buah. Sedih, memang sedih lah. Sedih itulah sebab tak dapat nak mempunyai permintaan anak-anak. Lepas tu tak dapat nak merasai suasana macam tahun lepas lah. Dengan kawan-kawan, dengan family gitulah. Tengok kawan-kawan sedih lah keadaan dia. Dah barang semua habis. Tak, tengok kita sebab kita masa kita kita duduk dewan kan. Lepas tu kita masuk-masuk situ. Penduduk berkata meskipun melakukan persiapan dengan cara sederhana, keterujaan untuk menyambut kedatangan Syawal tetap ada meskipun mereka kini hidup dalam keadaan serba kekurangan. Kampung Pasir antara yang paling terjejas teruk dalam bencana banjir besar awal tahun ini, yang mana keseluruhan kawasan perkampungan ini lumpuh sepenuhnya sehingga menyebabkan kemusnahan kediaman serta harta benda penduduk. Baik, suatu ketika dahulu kehadiran Abang Postman paling dinantikan untuk kiriman kad raya sebagai salah satu tradisi penyeri raikan Aidilfitri. Kini, meskipun sambutannya tidak semeriah dahulu disebabkan kemunculan media baru, namun kiriman kad raya fizikal masih diteruskan segelintir penggemarnya. Ada yang membelinya di premis perniagaan, bahkan tidak kurang juga yang menempah khas kerana dianggap lebih sentimental. Apa yang membuatkan tradisi kiriman kad raya itu unik? Wartawan Faiz Arif ada laporannya. Last saya hantar kad raya, saya ingat zaman sekolah rasanya. Itu pun 12-13 tahun yang lepas. Ui, lama. Lama tu. Rasanya umur 12-13 tahun lah. Saya sekarang dah 30 lebih tahun. Lama lah. Bukan menidakkan kecanggihan teknologi, namun amalan pemberian kad raya secara fizikal dikatakan memberi mood berbeza untuk menghidupkan kembali nostalgia itu. Ada yang mempamerkan ID kreatif dengan pelbagai rekaan eksklusif. Sudah pasti bagi orang lama, tradisi itu amat berharga. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dilaporkan media tidak terkecuali berbuat demikian. Tradisi saling bertukar-tukar kad raya yang cantik dengan memaparkan pelbagai imej ikonik nyata memberi nilai sentimental. Bila kita sebut budaya kad raya fizikal kan dah hampir pupus, tapi sebenarnya masih ada lagi peminat. Dia sama macam buku lah, ada ibu, tetapi orang tetap juga membeli buku sebab kita nak pegang. Kita nak pegang macam ni kan. Jadi kita boleh cium bau dan sebagainya, siap boleh selak kalau dia tulis. Itu masih lagi jadi unik lah dan masih lagi ada orang yang berminat gitu. Sekalipun dari satu sudut, penghantaran kad digital juga mampu menyampaikan mesej si pengirim, pun begitu mengutus kad fizikal lebih dekat di hati. Ini kerana usaha yang diambil seperti membeli kad, menulis dan mengirimkan kad itu menyalahkan lagi ketulusan si pengirim. Kadang-kadang satu hari kita terima dan 5-6 kad raya, buka satu-satu, kita baca tulisan kan, ada pantun, ada sajak, ada katun semua, jadi lucu, jadi gembira. Kita dah nak tunggu-tunggu perayaan kan, bila dapat kad hadiah daripada kawan-kawan daripada saudara mara, jadi seronok betul. Pecah kaca, pecah gelas, lepas baca harap balas. Pantun dua kerat yang cukup popular ketika musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Walaupun ringkas, mesejnya cukup jelas, iaitu mengharapkan balasan kad raya daripada penerima. Seronok kan, Nosa Jani? Dalam pada itu, pelbagai kempen dilakukan bagi menggalakkan pemberian kad raya secara fizikal seiring trend semasa. Pada tahun ini, kita buat sedikit kelainan. Kita masih ada lagi koleksi stem khas bersama dengan postcard. So kita dah tak, kita ganti kad raya dulu dan sekarang ni hanya untuk postcard sahaja. So sangat mudahlah. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, biar berabad di telan zaman. Nostalgianya kekal tersegam indah. Selamat Hari Raya. Laporan Faiz Arif, Buletin TV9.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila berakhir saja Ramadan, maka datanglah satu Syawal sebagai kegembiraan kepada umat Islam. Kita melalui satu tempoh ujian yang panjang pada bulan Ramadan, melatih kita menjadi orang yang kuat dari segi mental dan juga fizikal. Ketika mana kita menyambut Syawal, ia sepatutnya menjadi tempat untuk kita menguatkan ukhuwah di antara kita. Sekiranya ada pertelingkahan di kalangan kita, maka berdamailah. Sekiranya ada dendam di dalam hati, maafkanlah. Sekiranya ada salah dan silap, maka perbetulkanlah. Mudah-mudahan Syawal yang kita sambut ini menjadi Syawal yang teristimewa. Mudah-mudahan kehidupan lebih baik bersama. Wallahu a'lam.
kembali bersuah. Penampilan di Hari Raya sememangnya antara perkara yang paling dititikberatkan, lebih-lebih lagi buat golongan hawa. Bukan sahaja dari segi tata rias, rona warna busana juga antara yang sering membuatkan wanita pening kepala untuk memastikan penampilan berseri di pagi Syawal. Apa warna pilihan penonton Buletin TV 9 bagi tahun ini dan adakah ianya sesuai untuk anda? Ikuti laporan wartawan Ain Syafiqah Zaki. Sering melayari media sosial TikTok, pasti pernah terjumpa filter untuk menentukan rona warna yang sesuai dengan tona kulit. Antara terma yang sering disebut adalah soft autumn, deep winter dan light spring. Sayangnya, ia tidaklah semudah menekan klik untuk mengetahui warna yang menaikkan seri wajah anda. Servis ni bukan kita letak-letak selendang dan settle. Dia ada banyak yang kita nak ukur lah dari segi undertone, daripada musim, intensity dia, contrast, value. Mula menapak dalam industri image dan warna sejak 6 tahun lalu. Akui dua sahabat ini ianya bermula daripada sekadar ingin meningkatkan keyakinan diri sendiri di hadapan orang ramai. Namun, siapa sangka percaturan mereka terjun dari bidang teknologi ke bidang ini berjaya menemui kepuasan apabila membantu pelanggan untuk menyerlahkan penampilan diri. Bila kita minat and then bila kita tolong bantu orang lain juga untuk untuk cantikkan image diorang, okay, perbaiki image diorang juga, so kita rasa happy. Dan daripada situlah yang kita start buat color analysis. Most of them datang dengan pelbagai reason. Ada yang macam single, so dia nak macam nak naikkan dia punya aura, dia nak nampak lagi bersiap, nampak lagi cantik. Katanya, warna memainkan peranan besar kerana ia membantu sama ada meningkatkan keyakinan atau sebaliknya. Jika tersalah memilih warna, wajah seseorang mungkin tampak penat. Trend analisis warna yang mula tular di laman sosial tahun lalu ibarat membuka pintu rezeki buat mereka. Tambahan lagi di musim perayaan ini, khidmat mereka ternyata laku seperti pisang goreng panas. Nak raya ni saya rasa seminggu saya cuti sehari je. Saya dapat cuti sehari je, itu pun nasib-nasib je. Kadang-kadang klien tiba-tiba cancel, kadang-kadang hari-hari kerja. And sehari maksimum saya boleh ambil 3 klien saja untuk color analysis. Kalau lebih, mata saya berbinar lah kan, terlalu banyak color. Berhadapan pelbagai cabaran dalam industri ini, antaranya cemuhan daripada netizen, mereka tidak akan patah semangat dan akan terus berkhidmat membantu orang ramai mencari warna sebenar diri. Buat penonton Buletin TV 9, anda sudah pasti warna di pagi raya nanti sesuai dengan diri? Laporan Ain Syafiqah Zaki. Sambut ketibaan Syawal dalam transit aliran ringan LRT. Suasana dalam pengangkutan awam itu siang tadi meriah dengan kehadiran sekumpulan penghibur yang menceriakan penumpang dengan nyanyian lagu raya. Tidak kira bangsa, semuanya kelihatan terhibur. Bermula di stesen LRT Datuk Keramat jam 2 petang tadi, LRT yang dijadualkan tiba di Kuala Lumpur Central ini dimeriahkan dengan musikal raya sekaligus mencetuskan suasana lebaran. Bagi pengguna, ia satu pengalaman yang baru. Benar macam gini adalah suatu peluang yang sangat sangat jarang dijumpai, sebab melalui progres begini, orang yang macam saya seperti orang bukan Melayu boleh mengetahui tentang apa yang apa ni orang kata lagu-lagu Melayu ke macam apa dia perasaan dia orang tu bila nak macam tak sabar nak balik kampung ke apa semua benda tu. So melalui benda macam ni memang macam bukan sekadar bukan macam hati gentar lah ataupun gemetar, tapi macam ada rasa seronok lah kan, sebab dapat apa meresapkan perasaan gembira mereka untuk nak beraya bersama dengan orang yang tercinta. Saya ni dapat apa? Bersama-sama dengan kawan-kawan saya berkeliling ni, dapat join event musikal raya bersama RPKL. So untuk perasaan saya nampak seronok, sebab ni pun pertama kali saya join. Saya pun sebenarnya dari pukul 11 saya dah gerak dah dari Putrajaya Central semata-mata untuk join event RPKL. Diketuai kumpulan alun tradisi, 9 buah lagu raya didendangkan, antaranya Balik Kampung, Selamat Hari Raya dan Bila Takbir Bergema. Bagi saya, bagus, it's good, sebab kita dapat kenal orang ramai and kita dapat tahu culture orang lain macam Sabah, Sarawak and others. But I think
event-event macam ni patutnya lebih ramai orang tahu. Kebanyakan remaja saya rasa patut join juga event-event macam ni sebab seronok. Rasa macam nostalgia, lagu yang selalu pasang waktu naik kereta nak balik. And yeah, seronok lah. Sementara itu, Coach Wanita bagi Transit Aliran Rengan MRT Laluan Putrajaya akan dilaksanakan bermula Isnin ini. Pihak pengendali berkata pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi menyediakan perjalanan yang lebih selesa dan selamat untuk penumpang wanita merangkumi 60% daripada jumlah pengguna rel. Kita terus dengan perkembangan cuaca esok. Cuaca pagi di kebanyakan negeri di semenanjung tanah air diramalkan bermula cerah manakala ribut petir dijangka menyusul pada sebelah petang. Kita mulakan dengan negeri di pantai timur. Sinar mentari mula menyingkap penduduk di negeri Cik Siti Wang Kembang sebaik fajar menyingsing sebelum awan berarak pada waktu petang lantas ribut petir menyambar beberapa tempat di kawasan pedalaman dan diramal berterusan hingga malam. Utara tanah air lain pula keadaannya. Dengan suhu maksimum 37 darjah Celsius, sinar suria menerpa seluruh negeri Indera Kayangan bermula pagi hingga terbenam mentari. Cuaca yang cukup cantik untuk bakar lemang. Dan pada sebelah malamnya pula, cuaca baik. Turut berkongsi keadaan cuaca sama di Kedah dan Pulau Pinang. Beralih pula ke Ibu Negara, kawasan tumpuan untuk memberi belah warga kota sempena Aidilfitri. Waktu pagi diramal cerah dan tiada hujan disusuli ribut petir di beberapa tempat pada sebelah petang. Kemudian pada malamnya tiada hujan. Berikut ke selatan tanah air. Cuaca di negeri Melaka diramalkan bermula baik pada waktu pagi dan waktu petang sinar mentari terus menyinari kota raya bersejarah itu. Dan pada malamnya pula cuaca dijangka baik. Kita terbang pula ke bumi Kenyalang. Hujan dijangka berlaku beberapa tempat bermula waktu pagi dan di kawasan pedalaman pada malamnya. Diselangi ribut petir melanda kawasan pedalaman pada sebelah petang. Dan keadaan cuaca di negeri di bawah bayu, penduduk di beberapa tempat bakal menerima hujan pada waktu pagi. Seterusnya, ribut petir dijangka menyusul pada sebelah petang dan kembali hujan pada malamnya membabitkan beberapa tempat. Jadi, pastikan anda sentiasa peka dengan sebarang perubahan cuaca. Jaga kesihatan anda sepanjang bulan Ramadan. Sampai di sini perkembangan cuaca, kekal setia bersama kami. Menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. Teka-teki skuad Piala Thomas belum terjawab. Terbaru di
Kembali dengan perkembangan sukan, memandangkan dua perseorangan utama negara, Li Zijia dan Eng Ziyong, belum dapat memastikan status mereka dalam penyertaan bersama skuad Piala Thomas 2024. Barisan kejurulatihan kini mempertimbangkan perseorangan profesional Cham Jun Wei sebagai pilihan terbaik untuk dipertaruhkan di Chengdu, China bermula 28 April depan. Perancangan terbaru ini dibuat bagi memastikan situasi di kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 Februari lalu tidak berulang, yang menyaksikan masalah kecederaan dan kesihatan menjejaskan perancangan pasukan lelaki negara. Apatah lagi, barisan kejurulatihan ketika ini menghadapi kesukaran untuk menyenaraikan nama pemain perseorangan skuad Piala Thomas 2024 sebelum tarikh akhir penghantaran nama pemain ditutup pada 13 April ini. Ianya berpunca apabila pasukan Li Zijia dan barisan kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM belum mencapai kata sepakat dalam penyertaan pemain profesional berkenaan, di mana ketika ini perbincangan masih berjalan di antara kedua-dua pihak. Sementara Eng Ziyong pula masih dalam proses pemulihan selepas menjalani pembedahan kecil hujung Februari lalu, selain masih trauma dengan kecederaan belakang yang menimpanya sebelum ini. Chances dia memang ada, but bagi saya, saya nak tengok dia evolution dia jenah. Because tak guna kalau tak tahu dia, and then kalau dia hanya boleh main one or two match. Kita nak benda yang berlaku kat BTC kan. Because I don't know siapa yang boleh main. Anak yang play yang mungkin fit to play. Cham Jun Wei menjalani latihan di ABM bermula hari ini sebagai langkah awal untuk mula menilai pemain di ranking 61 dunia itu. Untuk rekod, Jun Wei pernah membantu skuad Piala Thomas 2020 sekurang-kurangnya mara ke suku akhir sebelum membuat keputusan bergelar pemain profesional. Of course, that's why kita line up, kita tinggal banyak benda kita consider. Kerana saya pun invite Cham Jun Wei datang untuk kita BM, invite Jun untuk training sekali kan. Kalau kita akan tengok line up tu, untuk kita tak nak benda happen kat BTC tu. Malaysia yang turun selaku pasukan pilihan kelima diundi berada dalam kumpulan D bersama jaguh Eropah dan juara 2016 Denmark, selain Hong Kong dan pasukan dari benua Afrika, Algeria. Jaguh squash negara Eng Yang Yao menempah tempat ke peringkat separuh akhir kejohanan squash terbuka Jerman, yang selepas kemenangan straight set yang dirakam Yang Yao mengatasi wakil India Velavan Santilkumar di peringkat suku akhir. Menanti Yang Yao di separuh akhir, pilihan utama kejohanan Joel Makin dari Wales. Atas kertas, memang Eng Yang Yao memiliki kelebihan terutamanya dari segi ranking dan rekod pertemuan menentang Santilkumar di peringkat suku akhir. Set pertama cabaran diberikan lawan, namun Yang Yao tenang untuk menutup aksi dengan kemenangan 11-7. Bersambung set kedua, dominasi terus disajikan Yang Yao menang 11-6 sebelum menamatkan permainan dengan keputusan 11-4 pada set ketiga, mengakhir perlawanan yang berlangsung selama 42 minit. Peringkat separuh akhir hari ini, Yang Yao bakal berdepan cabaran sengit menentang pemain ranking ke-11 dunia yang juga pilihan utama Joel Makin dari Wales. Namun selepas apa yang dilakukan SC Pasangari di kejohanan London Classic sebelum ini, tidak mustahil Yang Yao turut mampu untuk mencipta kejayaan tersendiri. Sekian sahajalah para sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Israel akui kesilapan dalam kejadian serangan drone.
laporan antarabangsa. Ibarat siang bagai hari, terang bagai bulan. Itulah yang dapat digambarkan terhadap pengganas Israel apabila tenteranya mengakui beberapa siri kesilapan besar dilakukan mereka dalam serangan drone yang membunuh 7 petugas bantuan kemanusiaan World Central Kitchen WCK di wilayah itu. Selain itu, tekanan masyarakat antarabangsa terhadap pengganas Israel juga terus memuncak bagi menambah penyaluran bantuan kemanusiaan segera ke Gaza. Badan Amal WCK yang berpangkalan di Amerika Syarikat menuntut Suruhanjaya bebas menyiasat pembunuhan kejam itu. Britain yang kehilangan 3 warga negara dalam serangan itu menggesa siasatan bebas sepenuhnya. Poland juga turut menuntut siasatan jenayah dilakukan terhadap pengganas Israel selepas pembunuhan kejam petugas bantuan kemanusiaan termasuk seorang warganya. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken berkata adalah sangat penting bagi rejim Israel untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas serangan kejam itu. Pengganas Israel sebelum ini mengemukakan alasan untuk menyasarkan seorang pejuang bersenjata Hamas dalam serangan itu. Namun akhirnya mereka mengakui beberapa siri kesilapan besar dan pelanggaran peraturan membabitkan prosedur operasi mereka sendiri. Tambah memalukan sekutu kuat mereka, Amerika Syarikat turut memberi amaran bahawa kuasa besar dunia itu mungkin terpaksa mengubah dasar luar berhubung perang Israel-Palestin. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata langkah sementara untuk bantuan Gaza itu dilihat masih tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan anjakan paradigma. Selain itu, beliau juga menyuarakan kebimbangan berhubung laporan media Israel bahawa tentera pengganas Israel menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mengenalpasti sasaran di Gaza. 18.5 bilion dolar Amerika. Itulah anggaran kos kerosakan kritikal infrastruktur di Semenanjung Gaza angkara serangan berterusan pengganas Israel. Anggaran kos kemusnahan di Gaza itu dikeluarkan pada Selasa lalu oleh Bank Dunia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Laporan itu yang dijalankan dengan sokongan kewangan Kesatuan Eropah EU menunjukkan bahawa kos kerosakan adalah bersamaan dengan 97% daripada gabungan keluaran dalam negara kasar KDNK, Tebing Barat dan Gaza pada 2022. Laporan penilaian kerosakan interim itu menggunakan sumber pengumpulan data jauh untuk mengukur kerosakan pada infrastruktur fizikal dalam sektor kritikal yang ditanggung antara Oktober 2023 dan akhir Januari 2024. Laporan itu mendapati kerosakan pada struktur menjejaskan setiap sektor ekonomi. Perumahan menyumbang kepada 72% daripada kos itu. Infrastruktur perkhidmatan awam seperti air, kesihatan dan pendidikan menyumbang 19% dan kerosakan kepada bangunan komersial dan perindustrian menyumbang 9%. Dianggarkan 26 juta tan serpihan dan runtuhan telah ditinggalkan berikutan kemusnahan itu dan jumlah yang dianggarkan mengambil masa bertahun-tahun untuk dikeluarkan. Laporan itu juga menunjukkan bahawa lebih separuh penduduk Gaza berada di ambang kebuluran selain seluruh penduduk mengalami kekurangan makanan dan kekurangan zat makanan yang teruk. Lebih sejuta orang tidak mempunyai rumah dan 75% daripada penduduk kehilangan tempat tinggal. Kementerian Kesihatan di Gaza dalam pada itu mengumumkan jumlah kematian akibat serangan pengganas Israel yang berterusan di Semenanjung Gaza telah meningkat kepada lebih 33,000 orang. Dalam satu kenyataan akhbar, kementerian itu berkata bahawa tentera pengganas Israel telah membunuh 54 rakyat Palestin dan mencederakan 82 yang lain dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ini menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 33,091 orang, manakala kecederaan meningkat kepada 75,750 orang sejak konflik Israel-Palestin tercetus pada 7 Oktober 2023. Semalam, Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menerima pakai resolusi menggesa pengganas Israel bertanggungjawab terhadap potensi jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di Semenanjung Gaza. Selain itu, resolusi itu menggesa semua negara berhenti membekalkan senjata kepada pengganas Israel. Daripada 47 negara anggota dalam Majlis Hak Asasi Manusia PBB, 28 negara mengundi menyokong, 13 berkecuali dan 6 menentang resolusi itu. Keputusan baru itu menekankan keperluan untuk memastikan accountability bagi semua pelanggaran undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan undang-undang hak asasi manusia antarabangsa. Ia juga menyatakan kebimbangan besar terhadap laporan pencabulan hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran serius undang-undang kemanusiaan antarabangsa, termasuk kemungkinan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di wilayah Palestin yang diduduki. Pejabat aman Palestin di Jalan Orma Mokhtar di Bandar Gaza, Palestin musnah
dibom tentera pengganas Israel. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin di Gaza, Omar Sayyam. Menurutnya, sejak pengganas Israel menyerang Gaza pada Oktober tahun lalu, empat kaki tangan yayasan itu telah terkorban. Omar turut berkongsi rakaman video yang jelas menunjukkan kemusnahan teruk akibat serangan yang dilancarkan pada pagi Khamis lalu. Mengulas kerosakan itu, Omar berkata hampir keseluruhan bahagian pejabat rosak akibat serangan berkenaan, manakala peralatan lain seperti komputer riba hilang dicuri. Jelasnya, pejabat itu mengurus dan mengagihkan bantuan kepada rakyat Palestin di semenanjung Gaza, tepian barat dan Baitul Maqdis. Anggaran kemusnahan dinilai melebihi RM500,000. Dan ini pula tindakan keji polis Israel apabila mereka bertindak melepaskan gas pemedih mata untuk hari kedua berturut-turut bagi menyuraikan rakyat Palestin yang mengerjakan solat subuh berjemaah di pekarangan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis semalam. Setelah menunaikan solat Jumaat terakhir Ramadan, rakyat Palestin turut menunaikan solat subuh di masjid ketiga paling suci selepas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Polis Israel dilapor bertindak menyemburkan gas pemedih mata menggunakan drone semalam ketika umat Islam Palestin ingin menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa. Lebih 120,000 jemaah mengunjungi masjid di bandar lama Baitul Maqdis itu dengan dorongan daripada Mufti Besar Muhammad Ahmad Hussein yang menggesa umat Islam bertabah menunaikan tuntutan agama di tengah-tengah kawalan polis Israel yang besar kerana perang di Gaza. Unit polis Israel dalam satu kenyataan kononnya berkata bahawa ribuan jemaah Palestin hadir dan ada yang mula melaungkan slogan berunsur provokasi. Selain itu, penduduk Palestin dikatakan turut menyalakan bunga api ke arah anggota polis Israel yang seterusnya bertindak untuk menyuraikan orang ramai. 16 rakyat Palestin dilapor telah ditahan di luar pekarangan Masjid Al-Aqsa. Setelah selesai solat, ratusan rakyat Palestin berkumpul berhampiran kubah batu sambil melaungkan sokongan mereka terhadap penduduk Palestin Gaza dan juga Masjid Al-Aqsa. Rakyat Palestin mendakwa pihak berkuasa Israel telah menyekat akses mereka ke Masjid Al-Aqsa sejak permulaan perang di Gaza pada 7 Oktober tahun lalu. Gempa bumi dengan magnitude 4.8 melanda berhampiran bandaraya New York di Amerika Syarikat semalam. Difahamkan kawasan berkenaan jarang mengalami aktiviti seismik yang begitu ketara. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat USGS, kejadian itu menggegarkan bangunan di pantai timur dan mengejutkan penduduk setempat. Pusat gempa dikesan berada di Tewksbury di tengah New Jersey, kira-kira 64 km ke barat New York. Ia berlaku sejurus selepas jam 10.20 pagi waktu tempatan pada kedalaman 4.7 km dan beberapa gegaran susulan turut dirasai termasuk yang berukuran 4 pada skala Richter sekitar jam 5.59 petang waktu tempatan. Setakat ini, tiada kerosakan besar dilaporkan tetapi pasukan kejuruteraan sedang memeriksa jalan dan jambatan. Datuk Bandar New York Eric Adams berkata tiada kecederaan dilaporkan tetapi menggesa penduduk bandar untuk berlindung di bawah meja, di pintu atau di sebelah dinding dalaman jika mereka merasakan gegaran susulan. Presiden Joe Biden dalam perbualan telefon dengan Gubernur New Jersey Phil Murphy mengenai gempa bumi itu menjanjikan bantuan jika diperlukan. Penerbangan dari lapangan terbang di kawasan dilanda gempa bumi dihentikan sementara namun disambung semula pada jam 12.30 tengah hari waktu tempatan. 152 mangsa banjir diselamatkan di New South Wales selepas hujan lebat berterusan yang memaksa penduduk berpindah ke kawasan yang lebih tinggi. Pihak berkuasa berkata 72 operasi penyelamatan dilakukan susulan terdapat banjir berbahaya di beberapa pinggir bandar melibatkan kawasan rendah. Kata Perkhidmatan Kecemasan Negeri, kira-kira 15 perintah pemindahan kecemasan telah dilaksanakan di seluruh negeri. Sydney menerima 11.18 cm taburan hujan sepanjang 24 jam hingga pagi Jumaat. Keadaan ribut musim sejuk di California sekali lagi memaksa penutupan lebuh raya yang ikonik di negeri itu berhampiran Big Sur selepas sebahagian daripada jalan runtuh dihakis ombak. Rakaman drone berhampiran jabatan Rookie Creek menunjukkan sebahagian lebuh raya itu runtuh. Lebuh raya kira-kira 150 batu ke selatan San Francisco itu ditutup pada hari Rabu susulan cuaca buruk. Menurut pejabat syarif daerah Monterey, sebahagian daripada lebuh raya arah selatan lebuh raya itu kekal ditutup.
Colombia dan Panama semalam menafi meninggalkan ribuan pendatang yang menyeberangi hutan Darien. Insiden itu susulan hak asasi manusia HRW berkata kedua-dua negara gagal melindungi pendatang yang melalui hutan dalam perjalanan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Colombia dan Panama berkata penghijrahan itu adalah cabaran yang melampaui kedua-dua negara. HRW pada Rabu lalu menuduh Colombia dan Panama gagal melindungi dan membantu pendatang yang menyeberangi hutan berkenaan dan gagal menyiasat penderaan terhadap mereka. Kerajaan Brazil bersyadang untuk meneruskan projek lebuh raya BR-319. Lebuh raya sepanjang 885.9 km itu berfungsi sebagai pintu masuk tanpa kawalan ke jalan tikus di kawasan yang mempunyai kepadatan tinggi wilayah orang asli selain rezerv yang ditetapkan secara sah dan kawasan pemuliharaan yang dilindungi. Bagaimanapun, kebolehcapaian ini membolehkan pelumbung haram, pembalak, peneroka dan penceroboh tanah masuk ke dalam hutan berkenaan. Hutang dengan bank itu perkara biasa. Namun hutang pada kawan-kawan saya memang akan lansaikan. Demikian prinsip yang diamalkan pelawak dan pelakon Abius sejak diuji pelbagai masalah kesihatan termasuk jantung. Katanya kepada Buletin TV 9, setakat ini dia masih mampu meneruskan kehidupan dengan baik walaupun kudratnya sudah tidak sekuat dulu. Ditemui ketika hadir pada program Raikan Ramadan di Ibu Negara baru-baru ini, Abby bersama beberapa artis lain iaitu Zaitun Sameon, Mak Jah A. Galak dan Roy Ratnaku antara yang terpilih menerima sumbangan Hari Raya. Berkongsi perkembangan terkini, Abby atau nama sebenarnya Muhammad Yunus Abdul Rashid, 59 tahun, memberitahu kesihatannya bertambah baik sejak menjalani pembedahan memasang perentak jantung. Tetap ceria seperti biasa, kata pelakon ini, perentak jantung yang dipasang membolehkannya menjalani ibadah termasuk kehidupan harian dengan lebih baik. Saya teringat saya masa muda-muda dulu, umur 20-an mula-mula sampai Kuala Lumpur, saya pernah berhutang dengan satu orang dalam rumah saya. Saya cari dia, saya masuk dalam TikTok ni, minta tolong ni. Dapat dia di Kuantan, saya pergi di Cerating. Dia kerja hotel kat Cerating, saya pergi selesaikan. Sekarang ni syukur Alhamdulillah dengan kawan-kawan, dengan semua dah selesai. Abby berkata Ramadan kali ini disifatkan beliau satu nikmat kerana boleh berpuasa penuh meskipun diserang gastrik. Dia tetap melihat positif terhadap ujian kesihatan yang dialaminya selain berterima kasih kepada semua yang mendoakan dirinya. Oh, syukur Alhamdulillah sangat-sangatlah. Kalau nak dinilai daripada saya terselepuk dulu, maknanya waktu 2 tahun saya apa dulu dengan sekarang ni memang kata orang nikmat dan indah lah sebenarnya sekarang ni kan. Sekurang-kurangnya kita dapat. Dapatlah kita buat apa yang boleh kita nak buat secara secara kemampuan kita. Bersyukur digunakan keluarga termasuk sahabat handa yang sentiasa mengambil berat. Abby yang kini menyewa selepas rumahnya di Kuala Langat dihanyutkan banjir pada 2021 memberitahu akan berpindah menginap di sebuah kediaman di Bukit Kapar. Moga di Kapar orang tolonglah, di Bukit Kapar itu saya buatlah. Tapi itulah dia sangkutlah juga. Tak cukup modal. Lagi insyaAllah lagi dalam 40,000 lebih siap lah. Terus ikuti kami di aplikasi X, Facebook, TikTok dan YouTube Buletin TV 9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana kekal dalam Buletin Waktu Perdana Terawal. Lagi informasi, saksikan siaran Buletin Utama tepat jam 8 malam ini di TV 3. Baik, rebut peluang 10 malam terakhir dengan ibadah serta amal soleh. Semoga amalan di bulan Ramadan ini sentiasa diberkati. Lebih 200,000 rakyat Palestin membanjiri pekarangan Masjid Al-Aqsa terus beribadah walau tanah air diterjang rejim yang zalim. Visualnya menutup tirai Buletin TV Sabah malam ini. Saya Ahmad Barzan Al-Amidin. Dan saya Syamira Nazir. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.